Halo, assalamualaikum teman-teman. Video kali ini kita akan membuat hiasan anak ayam. Tugas kelas 2 tema 8. Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya sampai akhir ya. Alat dan bahan yang digunakan. Lanjut ke proses pembuatan. Langkah yang pertama, siapkan kertas origami. Selanjutnya, kita buat bangun datar berbentuk lingkaran. Dan untuk membuat lingkarannya, di sini aku gunakan bantuan tutup botol. Untuk ukuran lingkaran besar adalah 4 cm, dan yang ukuran kecil adalah 3 cm. Kemudian, kita buat lingkarannya, kita jiplak seperti ini ya. Nah, seperti ini ya, kita satukan kertasnya. Kemudian kita gunting mengikuti pola lingkarannya. Untuk lingkaran yang berwarna kuning, kita gunakan untuk membuat anak ayamnya. Dan lingkaran yang berwarna hijau, kita akan buat untuk pohonnya. Jika sudah, langkah selanjutnya kita akan membuat bangun datar berbentuk segitiga. Di sini aku buat sketsa segitiga sama kaki untuk membuat paruhnya. Kemudian aku buat segitiga sama sisi untuk membuat sayap ayamnya. Dan juga segitiga ukuran kecil untuk membuat kakinya. Kemudian kita gunting. Jika sudah, langkah selanjutnya siapkan kertas atau buku gambar. Kemudian siapkan kertas origami warna yang lain untuk membuat background gambarnya. Dan untuk cara membuat background gambarnya, kalian perhatikan cara saya membuatnya ya.
Nah, background gambar atau latar belakang gambarnya sudah selesai seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat anak ayamnya. Pertama, kita bagi dua dulu lingkaran berwarna kuning ukuran kecil dan juga ukuran yang besar. Lalu kita buat anak ayamnya dengan cara menggabungkan ukuran lingkaran kecil dan besar. Setengah lingkaran besar kita taruh di bagian bawah untuk membuat badan anak ayamnya, dan setengah lingkaran yang kecil untuk bagian kepalanya. Dan kita gabungkan menjadi dua anak ayam seperti ini. Lalu kita tempelkan bangun datar bentuk segitiganya, bagian paruh, bagian sayap, dan bagian kakinya. Terakhir, tambahkan bagian mata menggunakan spidol atau pulpen. Kemudian, di sini aku tambahkan pohon dari bentuk bangun datar berbentuk lingkaran yang berwarna hijau, dan juga matahari dari bentuk lingkaran berwarna kuning. Selanjutnya, aku buatkan batang pohonnya. Lalu aku tambahkan bentuk awan menggunakan kertas origami berwarna biru. Aku juga membuat bunga dari kertas origami berwarna merah. Terakhir, aku tambahkan lingkaran-lingkaran kecil berwarna-warni di bagian tengah bunga. Nah, ini dia hiasan anak ayam dari kertas origaminya sudah selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.